Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam Sumber Seminggu bersama saya Alia Azman dan saya Hanim Nadia. Jadi Hanim, minggu terakhir Januari ini kita dikejutkan dengan berita bencana alam apabila kejadian tanah runtuh berlaku di Seri Kembangan Selangor mengakibatkan 5 kereta rosak, tetapi syukur Alhamdulillah tiada kemalangan jiwa yang dilaporkan. Alhamdulillah Alia Aden, tapi dalam pendak-pendak kita mengemas ni, rumah pasca banjir pun masih belum habis lagi ni Alia Aden, kerana ada lagi bencana alam yang berlaku baru-baru ini. Ya betul tu Hanim. Rekahan makin besar sempat alihkan 10 kereta sahaja. Itu kata-kata daripada pemilik bengkel kereta yang terlibat dalam kejadian tanah mendap di Lestari Perdana Seri Kembangan Selangor. Kejadian yang berlaku kira-kira 6.30 petang Selasa itu mengejutkan banyak pihak. Biarpun tidak membabitkan kemalangan jiwa, namun kerosakan teruk 5 kereta dan pergerakan tanah menggusarkan peniaga dan penduduk setempat. Susulan tanah mendap yang berlaku sekelip mata itu, kesemua kedai berhampiran diarahkan tutup serta merta oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Pada masa sama, Majlis Bandaraya Subangjaya MBSJ dan agensi berkaitan memasang penghadang besi di sekeliling kawasan mendap bagi menghalang kejadian sama berulang. Dia punya rekahan makin besar. Semakin besar, dia perasan tu makin mendap. Lepas tu banyak kereta time tu. Lepas tu alihkan kereta semua lah. Yang sempat alihkan kereta dalam ada 10 biji lah gitu. Lepas tu yang lebih tu tak sempat lah, tak jumpa kunci. Lepas tu jatuh lah. Van dengan kancil. Satu van, satu kancil. Wira aerobag, Wira sedan dengan Satria. Macam ni dah makin mereka begini, ada lagi bekas yang baru terbarunya. Tak boleh buka lah. Atau berapa hari tak tahu lah. Itu yang risau sekarang ni. Tak boleh buat bisnes lagi. Kita telah mengarahkan MBSJ, Majlis Bandaraya Subangjaya untuk melaksanakan sheet piling lah, untuk menahan daripada pergerakan jika ada pergerakan lain lah. Cuma saya perhati di belakang ni ada sikit tension crack tu, keretakan itu ada, masih ada tu, jangan pakai hati-hati kerana itu tanda-tanda awal lah. Kalau the slope nak fail tu, dia begitulah keadaannya. Saya telah pun berbincang dengan pihak MBSJ dan juga pejabat daerah untuk kita laksanakan segera langkah-langkah siasatan. Kita kena siasat dulu punca dia, apa dia, dalam masa yang paling dekat ini, untuk kita ambil langkah susulan dan langkah penyelesaian jangka panjang. Exco Infrastruktur dan Pertanian Selangor Izham Hashim berkata, perkara ini diambil serius oleh kerajaan negeri dan akan membentangkan langkah penyelesaian jangka panjang dalam masa terdekat. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak gagal dalam permohonannya di Mahkamah Rayuan Putrajaya pada Khamis agar samannya terhadap M-Bank dan dua lagi pihak didengar semula di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Keputusan panel tiga hakim diketuai Hakim Datuk Yaakob Mat Sam bersama Datuk Hadarah Syed Ismail dan Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim sebulat suara menolak rayuan beliau. Hakim sepakat mendapati rayuan tidak mempunyai merit dan Mahkamah Tinggi tidak terkhilaf yang membolehkan keputusan sebelum ini dipinda. Oleh itu, Mahkamah memerintahkan Najib membayar kos masing-masing RM40,000 bagi defendant iaitu M-Bank, AMMB Holdings Berhad, manakala bagi bekas pegawai perhubungan bank itu, Juana Yuki Ping, sebanyak RM35,000. Terdahulu, pada 9 Disember 2019, Najib memfailkan saman tersebut dengan alasan defendant melakukan kecuaian ketika mengendalikan akaun banknya dengan mendedahkan kepada ahli perniagaan dalam buruan, Low Tech Joe atau Jolo. Hakim turut menambah bahawa tindakan Najib memfailkan saman tersebut bukan untuk mendapatkan ganti rugi, tetapi bertujuan mengukuhkan pembelaannya dalam perbicaraan kes SRC International. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Isnin mengarahkan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membela diri atas 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram berhubung dana Yayasan Akabudi. Hakim Datuk Colin Lawrence Siqueira membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya menimbulkan kes prima facie bagi semua pertuduhan terhadap Ahmad Zahid yang juga pengasas yayasan berkenaan. Ahmad Zahid yang memilih untuk memberi keterangan secara bersumpah dari kandang saksi menyatakan kepada media bahawa beliau akur dengan keputusan mahkamah dan tidak akan berputus asa bagi membersihkan namanya. Seperti yang dibacakan oleh hakim,
kerana itu adalah hak mutlak hakim. Dan keakuran ini tidak terhenti pada hari ini. Baliknya apabila pembelaan diri dilakukan, maka pasukan guaman saya akan menjalankan tugas-tugas mengikut prosedur yang telah ditentukan oleh mahkamah. Dan pasukan peguam saya akan meneruskan usaha-usaha guaman ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh mahkamah tadi, dan tarikh-tarikhnya juga telah ditetapkan. Dan tentunya keakuran ini berdasarkan kepada sistem perundangan yang sedia ada. Bagi 12 pertuduhan pecah amanah, Ahmad Zahid didakwa menggunakan dana Yayasan Akal Budi bagi membuat 6 pembayaran kad kredit milik persendirian, polisi insurans kenderaan dan lesen motor persendirian, kiriman wang kepada firma guaman dan sumbangan kepada Persatuan Bola Sepak Polis Diraja Malaysia. Manakala bagi pertuduhan rasuah dan penggubahan wang haram pula berlangsung antara tahun 2016 hingga 2018. Pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor yang diperkenan oleh Sultan Ibrahim Iskandar pada Sabtu menjawab segala kabar angin mengenai ketidakstabilan pentadbiran negeri sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri Johor diadakan. Susulan itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas berkaitan urusan PRN Johor pada 9 Februari depan. Menteri Besar Johor Datuk Hasni Muhammad akhirnya memuktamadkan PRN Johor akan diadakan berikutan ketidakstabilan pemerintahan negeri. Katanya ini kerana kerajaan negeri memiliki majoriti tipis dengan 28 kerusi berbanding 27 kerusi di Blok Pembangkang berikutan kematian Ahli Dewan Undangan Negeri Kempas Datuk Osman Sapian pada 21 Disember lalu. Dalam pada itu, SPR menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Undangan Negeri Johor lalu memaklumkan mesyuarat khas akan diadakan pada 9 Februari depan dengan dipengerusikan oleh pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh. Mesyuarat tersebut akan membincangkan tarikh penting seperti wrid pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih dan lain-lain persiapan. Baiklah, setakat ini dahulu paparan yang berlaku di dalam negara. Kita ikuti pula perkembangan luar negara dalam sumber global bersama rakan tugas Haifa Nasir. Silakan Haifa. Terima kasih Alia dan Hanim. Seterusnya, saya Haifa Nasir membawakan anda perkembangan semasa berita dunia menerusi sumber global. Kita mulakan dengan berita kebakaran di Indonesia. Sekurang-kurangnya 19 orang maut dalam kebakaran di pusat karaoke Sorong, Papua Barat pada awal pagi Selasa. Kejadian tersebut dipercayai berlaku ekoran pertengkaran di antara dua kumpulan kongsi gelap, lapor pihak berkuasa tempatan. Sewaktu pertengkaran berkenaan, seorang ahli kumpulan kongsi gelap ditikam hingga mati. Pusat karaoke berkenaan kemudiannya dibakar dan mengakibatkan 18 individu lain terperangkap. Bagaimanapun, siasatan lanjut masih dijalankan dan pihak polis tidak menolak kemungkinan angka korban akan meningkat sebaik sahaja siasatan selesai. Dalam pada itu, jurucakap Polis Kebangsaan Indonesia, Dedi Prasetyo berkata, dua kumpulan itu berasal dari Pulau Maluku. Dari Indonesia, kita terbang pula ke Istanbul. Lapangan terbang Istanbul di Turki terpaksa ditutup selepas negara itu dan sebahagian rantau Mediterranean dilanda ribut sejak Isnin. Kejadian itu meranapkan bumbung di terminal kargo menyebabkan operasi lapangan terbang berkenaan terpaksa dihentikan. Bagaimanapun, tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Susulan penutupan itu, penerbangan dari Asia Barat dan Afrika terpaksa dialihkan ke Eropah serta Asia. Pihak berkuasa lapangan terbang dalam satu kenyataan berkata, semua penerbangan terpaksa dibatalkan serta merta akibat ribut salji yang melanda. Lebih memburukkan keadaan, bekalan elektrik terputus menyebabkan lalu lintas di bandar menjadi kelam kabut. Salji yang tebal menjadi halangan kepada pemandu di Turki sehingga kebanyakan kereta merempuh satu sama lain dan terbabas ketika menuruni jalan curam.
Beratus-ratus pemandu terperangkap di dalam kereta di sekitar ibu negara, manakala tentera, bomba dan polis bertungkus lumus membantu pemandu yang terperangkap dalam timbunan salji. Sehubungan itu, pejabat Gabinet Istanbul memberi amaran agar pemandu lain tidak memasuki bandar itu dari Thrace, iaitu wilayah merentasi bahagian Eropah Turki sehingga ke sempadan baratnya iaitu Bulgaria dan Greece. Ini pula perkembangan semasa mengenai darurat alam sekitar di Peru. Susulan tumpahan minyak di sepanjang pantainya, ekoran gelombang kesan letusan gunung berapi di Pasifik Selatan, Peru terpaksa mengisytiharkan darurat alam sekitar pada Sabtu. Tumpahan itu dikenal pasti berlaku akibat letusan kuat gunung berapi di bawah laut berhampiran Tonga yang mengakibatkan gelombang tsunami di sekitar Pasifik sehingga ke Amerika Syarikat. Tumpahan minyak berhampiran Lima, Peru itu mengakibatkan pantai menjadi kotor, burung terbunuh hingga menjejaskan industri perikanan dan pelancongan. Menteri Perdagangan Luar dan Pelancongan Roberto Sanchez menganggarkan insiden itu menyebabkan kerugian ekonomi melebihi $50 juta bersamaan RM209 juta Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan Peru mahu menuntut bayaran ganti rugi daripada syarikat gergasi Spanyol Repsol yang juga pemilik loji penapisan berkenaan. Tumpahan minyak itu telah menjejaskan seluas 174 hektar pantai serta rizab semula jadinya terjejas ekoran tumpahan minyak itu. Para petugas sudah membersihkan tumpahan itu sejak beberapa hari lalu, namun perintah darurat terpaksa dikeluarkan selepas minyak yang masih berada dalam air terus merebak sejauh 40 km dari lokasi tumpahan asal. Insiden tumpahan berkenaan dilaporkan turut memberi kesan ketara terhadap ekosistem marin pantai yang mempunyai kepelbagaian biologi utama. Nelayan dan penduduk tempatan yang tinggal di sekitar pantai mengadakan protes berikutan kehilangan sumber mata pencaharian secara tiba-tiba. Dari Peru, kita beralih pula ke negara Eropah Timur, Ukraine. Amerika Syarikat mengeluarkan arahan kepada ahli keluarga pegawai diplomatnya agar segera meninggalkan Ukraine apabila menerima ancaman berterusan berkenaan tindakan ketenteraan daripada Rusia. Jabatan negara memberi pelepasan sukarela kepada kakitangan pejabat kedutaan dan warga Amerika Syarikat untuk keluar dari negara Eropah Timur itu dengan menaiki pesawat komersial atau sebarang pengangkutan sendiri. Pengumuman berkenaan dibuat susulan ketegangan yang wujud antara Rusia dan Barat berhubung keselamatan di Eropah. Puluhan ribu tentera Rusia lengkap bersenjata bersama kereta kebal, kenderaan tempur, artileri serta peluru berpandu bersiap siaga di sempadan Rusia-Ukraine. Justeru amaran keras dari Washington dan Eropah terpaksa dikeluarkan berhubung tindakan Rusia itu, malah rundingan yang berjalan setakat ini tidak menunjukkan perkembangan yang baik. Setiausaha negara Amerika Syarikat Antony Blinken pada 24 Januari menolak idea untuk mengenakan sekatan ke atas Moskow sebelum pencerobohan mungkin berlaku. Sebaliknya, langkah itu harus digunakan sebagai cara menghalang serangan. Sebelum saya akhiri sumber global pada minggu ini, sedikit perkembangan COVID-19 di Singapura. Seorang wanita berusia 92 tahun yang tidak divaksin meninggal dunia akibat komplikasi berpunca daripada varian Omicron COVID-19. Ia menjadikan kematian Omicron pertama di Singapura. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan, wanita itu tidak mempunyai sejarah perubatan yang diketahui dan dijangkiti virus berkenaan daripada seorang anggota keluarga. Wanita berkenaan didapati meninggal dunia 10 hari kemudian selepas menjalani rawatan pada Khamis lalu. Selepas siasatan dijalankan, doktor merumuskan kematian tersebut berpunca dari varian Omicron. Sekian saja paparan berita dunia yang dapat saya kongsikan kepada anda pada minggu ini. Kembali bersama Alia dan Hanim. Terima kasih rakan tugas.
bermula dengan tidak menemui titik persefahaman antara PAS dan UMNO Kelantan berkenaan kerjasama kedua-duanya dalam muafakat nasional, akhirnya Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, memberi kata putus hubungan mereka ditamatkan. Namun lain pula dengan PAS yang masih mengharapkan mereka kekal dalam MN walaupun dalam masa sama masih mahu bersama Parti Bersatu pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagi UMNO Kelantan, mereka yakin dengan keputusan tersebut, rakyat Kelantan akan bersetuju dan terus bersama-sama menyokong mereka. Sementara itu, Pesuruhjaya PAS Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob memohon pertimbangan daripada UMNO Kelantan kerana mereka masih mahu menguatkan ikatan MN itu sendiri. Dalam kenyataan berasingan, Ketua UMNO Bahagian Ketereh, Tan Sri Anwar Musa menyatakan bahawa MN tidak boleh dirombak oleh individu kerana ia didukung oleh akar umbi dan berharap MN akan terus bersama. Mengulas kenyataan tersebut, Pesuruhjaya PAS Selangor, Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi berkata, rakyat juga mahu melihat MN diteruskan. Agenda muafakat nasional ini satu agenda yang besarlah, terasakan kepada perpaduan umat. Nak menyatukan semua orang-orang Melayu yang beragama Islam bersatu. Itu daripada satu sudut yang luas lah. Daripada sudut politiknya, parti-parti yang terasa Melayu Islam ni bersama-sama lah dalam satu gabungan yang baik. Selepas kita melihat berlaku seolah-olah ada perpecahan orang-orang Melayu Islam ni disebabkan oleh kepartian ni. Jadi muafakat nasional yang diteraskan tu bukan asas kepada individu sahaja. Ia satu satu permuafakatan yang baik secara kolektifnya adalah antara UMNO dan PAS lah. Dan ini ada memorandum of understandingnya yang membentuk satu perjanjian lah, walaupun dia tidaklah terlalu mengikat pada perjanjian dan ada piagamnya. Mana betul lah kalau dia katakan bahawa ia bukan boleh diubah oleh sesuatu individu, saya tidak. Sebab ia melibatkan satu kebersamaan, muafakat nasional antara PAS dan juga UMNO. Dan saya ingat di peringkat asas, di peringkat dasar pun, rakyat pun melihat ianya perlu diteruskan. Perhimpunan Tangkap Azam Baki berlangsung dalam suasana aman di Bangsar pada Sabtu biarpun perancangan asal di Kompleks Sogo terhalang akibat polis membuat sekatan jalan dan menghentikan sementara perkhidmatan pengangkutan awam. Seramai 400 peserta yang terdiri daripada aktivis dan badan bukan kerajaan hadir menyatakan pendirian mereka mahu keadilan ditegakkan dan agar Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia itu ditangkap. Penganjur program hashtag Tangkap Azam Baki berkata, perarakan ini mencapai matlamat mereka untuk menyatakan pendirian bahawa Malaysia perlu bebas rasuah dan dibanteras habis-habisan. Dalam perarakan sama turut hadir ialah aktivis Adam Adli yang turut mengulangi mesej sama meminta pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap Azam Baki. Sudah tentu perhimpunan ini akan memberi kesan yang besar kepada pihak kerajaan khususnya kerana berita ini akan tersebar luas kepada semua, bukan hanya dalam nasional, secara nasional tetapi juga secara international, khususnya di peringkat ASEAN dan juga di peringkat global. Kenapa saya kata begini? Kerana ini adalah satu isu yang besar. Kerana Azam Baki adalah merupakan ketua pengarah SPRM, merupakan the anti-body corruption for our country. Dan bayangkan sebuah negara mempunyai ketua pengarah SPRM ataupun ketua pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang melakukan salah guna kuasa. So ini sudah tentu akan menjadi tekanan khususnya apabila media antarabangsa membuat liputan dan juga media-media dalam negara. Mesej utama kita adalah memastikan Azam Baki itu letak jawatan ataupun dipecat kerana itu adalah satu perkara yang sangat penting di mana sudah tentulah secara konotasinya, secara prosedurnya kita perlu ada beberapa proses undangan, proses perundangan yang bukan tiba-tiba keluar statement, kita tak nak, tapi proses undangan yang jelas dan proses undangan yang telus, yang memberi maklumat, yang memberi penegasan segala keputusan dan juga prosedur bagaimana siasatan telah dijalankan. Dan kita tak mahu proses itu dilakukan secara berat sebelah dan kita mahu ia dijalankan secara berintegriti. Kita nak Azam Baki disiasat
kita mahu rombakan segera ke atas SPRM sebagai institusi utama yang jaga integriti dalam negara kita. Sepatutnya polis pagi tadi dah boleh turunkan semua sekatan. Takkanlah satu bulan kecil macam ni nak pergi ke Sungguh sampai satu Kuala Lumpur kita tutup. Nah, menusahkan tu saya rasa Azam Maki lagi menusahkan rakyat dengan perangai dia macam tu. Itu kita serang pada rakyat Malaysia. Banyak lagi benda boleh buat dalam negara ini. Banyak lagi cara untuk kita capai hasrat tersebut. Dan saya percaya memang kata-kata siapa nak sokong kalau macam ni sekali rosak kita punya institusi sampai ke akar. Jadi sukan negara minggu ini memang agak panas ya Hanim. Betul Alia, dan lebih-lebih lagi apabila berita mengenai pemain badminton kita Lee Zijiak mendapat perhatian sehingga ke luar negara. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama rakan setugas Hasi Zulkifli. Silakan Hasi. Terima kasih Hanim dan Alia, bersama saya Hasi Zulkifli dalam Arena Sumber untuk Sumber Seminggu pada kali ini. Kita buka pentas arena minggu ini dengan Persatuan Badminton Malaysia BAM memberi restu dan keizinan untuk membenarkan pemain perseorangan negara Lee Zijiak untuk beraksi di Kejohanan Badminton Asia secara profesional. Perkara itu disahkan menerusi satu hantaran oleh Zijiak di Instagram dengan satu perjumpaan bersama pihak BAM diadakan bersama ibu bapanya bagi menyelesaikan kemelut isu berkenaan hasratnya untuk bergerak secara profesional. Jelas Zijiak, beliau berbesar hati untuk mengadakan pertemuan peribadi dari hati ke hati dengan Presiden BAM Tan Sri Norza Zakaria bersama ibu bapanya, dan selepas mendapat restu untuk menjadi pemain profesional, Zijiak akan memberikan komitmen penuh bagi menghadapi Kejohanan Berpasukan Asia yang akan berlangsung tidak lama lagi. Dengan persetujuan yang dicapai, Zijiak mengharapkan peminat badminton tanah air terus memberi sokongan penuh kepadanya untuk mengharumkan semula nama negara di pentas antarabangsa. Seterusnya, jurulatih daripada Korea Selatan Kim Panggun ditugaskan untuk menggalas jawatan sebagai ketua jurulatih pasukan Harimau Malaya yang baharu, dan perkara itu disahkan oleh Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia Hamidin Amin pada Jumaat. Pelantikan jurulatih berusia 52 tahun itu yang menghabiskan sebahagian besar kerjaya kejurulatihannya menguruskan pasukan kebangsaan Hong Kong. Kim yang sebelum ini adalah pengarah taktikal Persatuan Bola Sepak Korea dijangka akan tiba di Malaysia bersama kakitangan kejurulatihannya sendiri pada Februari depan. Dalam pada itu, pelantikan Kim bukanlah satu-satunya perubahan besar dalam struktur pasukan kebangsaan kerana Hamidin turut mengumumkan Yusof Mahadi meletak jawatan sebagai pengurus kebangsaan pada hari yang sama. Terdahulu, Tan Cheng Ho meletak jawatan sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya susulan kekalahan pasukan kebangsaan yang tersingkir awal dalam saingan Kejohanan Piala AFF Suzuki 2020. Seterusnya, kemenangan manis buat pasukan Nova Esports apabila mereka berjaya mempertahankan kejuaraan dunia bagi pertandingan PUBG Mobile Global Championship dengan menewaskan 15 pasukan lain biarpun temasya dunia tersebut ditangguhkan untuk beberapa kali. Nova Esports bermula dengan sedikit perlahan tanpa berjaya mendapat sebarang kedudukan podium pada hari pertama perlawanan. Bagaimanapun, pada pusingan ke-6 kejohanan PUBG itu, mereka berjaya menyusup masuk ke kedudukan kedua dan tewas di saat akhir ke atas pasukan Furious Gaming. Nova Esports ternyata pasukan yang lebih cemerlang apabila meraih kedudukan tempat kedua di peta Erangel yang sudah cukup buat mereka untuk menjulang kejuaraan PUBG Mobile Global Championship sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai bernilai lebih $1 juta. Dalam pada itu, bagi dua pasukan Malaysia iaitu Team Secret dan Four Rivals, biarpun gagal meraih kedudukan 10 pasukan terbaik dunia, namun pengalaman di peringkat antarabangsa menjadi pengalaman yang cukup berharga buat mereka untuk terus memperbaiki corak perlawanan bagi kejohanan yang akan datang. Dalam pada itu, pemain muda sayap kiri Barcelona Ousmane Dembele berang selepas pengarah bola sepak Barcelona Mathieu Alemany mengarahkannya supaya mencari kelab baharu dengan segera. Pemain sayap 24 tahun itu dilihat bergelut di Camp Nou sejak menyertai daripada pasukan Borussia Dortmund pada tahun 2017. Bagaimanapun, di sebalik rentetan kecederaan yang menghalang kemajuannya, pengurus Barcelona Xavi tetap percaya Dembele mampu menjadi salah seorang pemain terbaik dunia di posisinya itu.
Bagaimanapun, Barcelona tidak mahu kehilangan aset mahal mereka dengan perpindahan percuma dan mereka berhasrat untuk melanjutkan kontraknya. Tetapi elemen ini mendedahkan semua tawaran yang telah diberi ditolak mentah-mentah oleh ejen pemain tersebut. Dembele telah dikaitkan dengan beberapa kelab termasuk Liverpool, Paris Saint-Germain dan juga Newcastle. Baiklah, itu antara paparan sukan untuk Arena Sumber kali ini. Sekian daripada saya, Hasif Zulkifli. Teruskan mengikuti perkembangan semasa di laman sosial Sumber Kini. Kita kembali bersama Hanim dan Alia. Silakan. Pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang membenarkan guru sekolah dan petugas kemas berpolitik menimbulkan pelbagai persepsi daripada banyak pihak. Antara yang memberikan respon ialah Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Semenanjung Malaysia dan aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai. QPEX berpendapat perlu ada perkeliling yang jelas susulan kerajaan membenarkan guru dan kakitangan kemas terlibat aktif dalam politik. Hal sama turut dipersetujui NUTP yang menyambut baik kenyataan tersebut, namun dalam masa sama mengharapkan kebenaran tersebut tidak disalahgunakan. Bagaimanapun, aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai tidak bersetuju dengan kebenaran tersebut yang boleh memberi kesan terhadap masa depan anak bangsa. Pembalakan bagus untuk populasi harimau. Kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah Jabatan Perhutanan Kelantan, Abdul Halim Abu Samah, mendapat reaksi pelbagai pihak, disifatkan sebagai tidak peka dengan isu semasa. Keadaan menjadi lebih panas apabila Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amarni Abdullah, tampil mempertahankan kenyataan tersebut. Susulan video tular di media sosial mengenai beberapa ekor harimau berkeliaran di Pusbihai Gua Musang Kelantan. Kenyataan Abdul Halim dan Muhammad Amar didakwa sekadar menutup isu nasional yang lain. Susulan itu, Ketua Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam PEKA, Puan Sri Sharifah Sabrina Syed Akil tidak bersetuju dan meminta mereka menghentikan kenyataan tidak sensitif itu. Bab binatang ni baik perhilitan yang bagi komen, right? Lepas tu kita tidak mahu apa jadi sekarang ni dah jadi apa bualan apa masyarakat jadi macam dah kelakar, you know. Orang dah buat lawak dah. Jadi sebaik-baiknya sebelum bagi komen tu buat some research because kita semua tahu ya that harimau-harimau akan pupus kalau pembalakan yang berleluasa yang apa terjadi dekat Kelantan sekarang. Memang Kelantan saya dah pernah pergi, saya dah pernah masuk Gua Musang. Memang Kelantan pembalakan memang teruk sangat-sangat. Jadi yang saya terkesan sangat ni, yang terkilan sangat ni, you know, Kelantan sepatutnya memberi contoh yang terbaik untuk menjaga ciptaan Allah. Tapi apa yang terjadinya sebaliknya. Because negara-negara lain macam Thailand semua dah stop pembalakan. Kenapa Malaysia lagi masih lagi balak sampai tak sudah-sudah. Kami daripada Pertubuhan PEKA, Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam dah bagi macam-macam memorandum kat government. Tapi sampai sekarang kerajaan, government masih pekakkan telinga. Sekian paparan sumber seminggu kali ini. Teruskan setia bersama kami untuk mengikuti perkembangan semasa dan terkini di laman sosial Facebook, YouTube, Instagram, Twitter dan TikTok Sumber Kini. Sebelum mengakhiri Sumber Seminggu, kami tinggalkan anda dengan paparan tahun 2019 yang kembali tular mengenai harimau masuk kampung. Assalamualaikum dan salam sejahtera.